Baik, hari ini kita ngecek udang penelitian DOC 6 hari. Nih. Kita ngecek dulu. Semua aman. Tadi udah selesai disipon. Terus rencana sore mau ganti air sambil nunggu air yang ditonton setelah dikaporit sebanyak 30 ppm. Nih, kita lihat ukuran udang. DOC 6 hari. DOC 6. Lumayan lah. Udangnya masih diberi pakan alami, artinya dan pakan buatan. Ukuran udangnya beragam sih. Ini dikasih shelter, tujuannya agar udangnya bisa ke shelternya. Kalau udangnya berenang aktif terus, itu akan memerlukan energi sehingga akan mengurangi pertumbuhan. Suhunya masih seperti kemarin, 30 derajat Celcius. Nih, aman. Nih, umur 6 hari. Kalau dibandingkan ukuran tambak, akan lebih cepat besar DOC 6 hari yang ditambak dibanding dengan di akuarium penelitian, karena pakan alami ditambak itu sangat beragam dan melimpah, sedangkan yang di akuarium ini saya hanya memberikan artemia. Yuk kita lihat kultur artemianya. Ini tadi udah dipanen jam 9. Kemudian kultur lagi. Ini sore untuk pak, ini untuk malam pakan jam 7 malam. Sip, sambil menunggu ini sore kita nambah air lagi. Oke. Okay.